Hello guys, welcome back to my channel Game Never Sleep. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya teman-teman ya. Hari ini kita akan bermain game I'm on Observation Duty 1 teman-teman. Yang dimana kita udah bermain yang kelima, keempat, dan ini yang ke-1 teman-teman. Dan nanti kita bakal bermain yang kedua dan yang ketiga. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita new game. Dan kita pilih levelnya The Old House teman-teman ya. Oke. Alright guys, alright. Dan di sini teman-teman, kalau bagi teman-teman yang nggak tahu ini game apa, ini adalah game horror teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka dengan horror, jangan ditonton ya guys ya. Karena di sini ada jump scare-nya. Dan cara bermain game ini, kita harus cek setiap ruangan. Ini ada balkoni, ada bedroom, ada living room, ada kitchen, dan ada toilet ya teman-teman ya. Dan di sini kita harus mencari anomali guys. Jadi misalnya gambarnya ada yang berubah, gitarnya menghilang, bangkunya bergerak, itu kita harus report di ruangan mana, apa yang bergerak atau menghilang, bukan apa sih, bukan bendanya, bukan lebih spesifik bendanya, cuman lebih anomalinya apaan sih? Ada ghost kah? Intruder kah? Benda yang bergerak atau menghilang ya, dan lain sebagainya. Jadi game ini seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita fokus teman-teman dengan game satu ini guys, karena kita harus tebak sebanyak-banyaknya teman-teman ya anomali yang bisa kita tebak, tapi dengan benar teman-teman. Kalau misalnya kita sering salah, kita bakal gagal. Oke, kita bakal cek setiap ruangan. Kita ingat-ingat aja posisi ruangan dan benda-benda apa aja yang ada di setiap ruangan ini, teman-teman. Sekilas. It's okay. Okay, bedroom. Living room. Kitchen. Toilet. Balkoni, bedroom. Ayo dong, anomalinya keluar dong. Kenapa nggak berani keluar dia? Waduh, kacau kita guys, guys. Alright, alright. Sabar guys ya, kita harus tetap sabar, fokus. Kita lihat tempat tidurnya, putih hitam putih ya. Barangkali bisa berubah warna teman-teman. Saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi kita perhatiin aja teman-teman. Barangkali ya, barangkali. Oke. Toilet. Balkoni. Gelap banget sih guys. Dan di sini teman-teman, saya mau kasih tahu, gak ada settingan brightness-nya di game ini teman-teman. Itu sayang banget teman-teman ya. Kalau misalnya yang 5 dan 4 itu ada guys, tapi di sini kenapa gak ada? Saya juga gak tahu kenapa yang buat gamenya gak dikasih naikin brightness-nya. Memang sengaja digelap-gelapin kah? Oke. Okay. Ayo dong. Keluar dong. Saya belum ada melihat sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Oke, nice. Gitarnya teman-teman berpindah. Berarti kita sebut object movement bedroom. Nice banget teman-teman, kita udah dapat satu ya teman-teman ya. Nice banget dong, nice banget dong. Udah fix anomalinya satu. Dan kita bakal cari lagi teman-teman anomali selanjutnya. Nanti setiap kita ubah-ubah setiap ruangan teman-teman, bisa aja benda-bendanya tiba-tiba bergerak, menghilang, itu bisa-bisa terjadi teman-teman. Jadi kita sering-sering gonta-ganti ruangan ya teman-teman ya. Gak boleh terlalu lama di setiap satu ruangan, agar kita bisa melihat dengan jelas setiap perbedaan setiap ruangan. Oke.
My God, balkoni sih paling gelap, teman-teman. Bangkunya semua hadap ke dinding. Empat. Oh my God, kaget saya, guys. Beneran, teman-teman. Wah, ini. Teman-teman bisa lihat apa yang saya sebutkan barusan. Bangkunya bisa berpindah, teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Please stand by. Jadi kita tetap harus stand by, teman-teman. Fokus untuk melihat anomali. Kita harus pecahkan semua anomali ada di sini, teman-teman, ya. Kalau nggak salah, kita setidaknya harus 20 ini, teman-teman. Itu sih luar biasa banyak memang. Nggak gampang ya, teman-teman, ya. Tapi kita harus bisa, guys, ya. Oke, kita perhatiin gambarnya, teman-teman. Yang di sana ada perempuan dan sofa. Dan yang satu lagi nggak jelas, itu ada seperti ada gambar botol. Ya. Dan kita cek lagi, teman-teman. Balkoni. Dan kita lihat di sana ada asbak, ada rokok, ada lampu, ada dua kotak, teman-teman, ya. Jadi, sambil saya membuka setiap ruangan, sambil saya mengucapkan agar sedikit banyak nyangkut ke otak ini, guys. Dan di sini gambarnya, ya, teman-teman, itu pasti berubah. Ya, jadi kita set bedroom dan painting anomali. Ini mukanya tadi nggak seperti ini, guys. Ini serem banget, teman-teman. Ya. Oke, sambil kita cari lagi anomali selanjutnya, teman-teman. Oke. Kita hitung setiap kamera. Nice banget. Please stand by. Nah, gambar sebenarnya seperti ini. Oke. Kameranya masih aman, teman-teman. Ada 5 ya. Oke, nice. Ada 5, teman-teman. Dan kita perhatiin lagi di sini ada pintu ketutup ya, teman-teman, ya. Ada box 32. Oke. Ada pemadam, ada medkit, ada handuk, ada gambar di sana, teman-teman. Dan di sini juga masih aman. Di sini ada foto kecil 2, teman-teman, di meja. Ada meja belajar. Ayo dong, anomali, keluar dong. Jangan malu-malu lah. Aduh, dia kira kita kaleng-kaleng, bos. Nah, di sini handuknya berpindah, teman-teman. Ya, jadi kita buat object movement. Seharusnya di sini, dia berpindah ke sini. Oke, guys, nice banget dong, nice banget. Untung aja kita perhatiin, guys, ya. Kalau kita nggak perhatiin, ya udah. Sayonara. Oke. Kita fokus lagi, teman-teman. Di sini belum ada kelihatan, guys. Belum ada kelihatan, teman-teman. Kopi dulu, guys. Oke. Masih aman, teman-teman, ya. Mana dong? Mana dong? Wah, nggak main ini. Ayo dong, keluar dong. Ghostnya, intrudernya keluar dong. Waduh, malu-malu kucing ini. Wah, kita disuruh cari apaan dong? Nggak kelihatan ini. Sabar, guys. Sabar, guys. Mungkin aja belum keluar nih. Nah. Nice banget dong, bedroomnya, teman-teman. Object movement, teman-teman, ya. Tempat tidurnya berpindah posisi, teman-teman. Oke,
cari lagi dong, ada lagi dong, ayo dong. Jangan satu-satu lah, sekali pindah itu 2, 3, iya kan? Biar cepat kita kejar 20 anomali itu, bos. Ini piring-piringnya apakah ada berubah, teman-teman? Saya buat ya. Barangkali, teman-teman ya. Extra objek kah? Object movement. Waduh, nggak tahu deh. Apa perasaan saya aja, guys? Apa perasaan saya aja, guys? Kita coba ya, guys ya. Kita coba ya. Ternyata salah, teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Kita tetap semangat untuk mencari anomali. Anomali, keluar dong. Kita gambar kek. Ghost kek, intruder kek. Waduh, malu-malu kucing. Bentar guys, sebentar. Masih malu-malu kucing dia keluar, teman-teman. Ini sih sebenarnya gamenya creepy banget sih guys. Oh my god, in my dream you had no face, teman-teman ya. Jadi di mimpinya ya teman-teman, kepala kita itu gak ada mukanya. Wah, kurang ajar kau ya. Kurang ajar kau ya. Gak kau lihat muka aku ini ada ini. Kurang ajar kawan ini. Radar. Masa pula dia bilang kepala kita gak ada mukanya. Jelas-jelas muka aku ada nih, pakai kacamata, ada hidung, ada mulut, ada mata. Wah, cari masalah kawan ini. Mungkin matanya, ya teman-teman ya. Kena cabai teman-teman, jadi nggak kelihatan kita. Ya kira kita kaleng-kaleng bos. Kita kasih pam ya teman-teman ya. Oke, belum ada kelihatan. Saya hitung kameranya juga masih 5, teman-teman ya. Belum ada yang berubah, guys. Ayo dong. Gus, keluarlah. Wah, nggak main. Laptopnya hidup, lemarinya terbuka, gitu. Oh, apaan tuh? Sebentar guys, ada suara tadi teman-teman. Tapi nggak tahu apaan. Sebentar teman-teman, kita cek dulu kameranya. Masih 5, tetapi ada suara tapi kita nggak melihat kira-kira apaan tuh yang berubah dan apa yang ada ekstra gitu teman-teman. Nggak kelihatan loh guys. Waduh, mata dewa udah keluar ini. Sebentar guys ya. Guys, ini sepertinya gambarnya sih aneh guys ya. Iya, gambarnya kitchen. Gambarnya painting anomali. Semoga aja benar guys. Saya lihat tadi sepertinya bukan ini ya teman-teman ya. Ini yang tadi mungkin ghost ya tadi melihat gambar ini teman-teman. Ya, ada kepala nggak ada muka. Mungkin dia bilang gambar ini teman-teman, bukan kita. Nice banget dong. Nice banget teman-teman. Ternyata itu maksudnya bukan kita ya, tapi kita merasa gitu loh. Jangan dia kira kita, wah, bukan kaleng-kaleng ini bos. Kita cek lagi teman-teman satu-satu.
perlahan, santai aja, santai, santuy. Oke, tidak ada kelihatan teman-teman ya. Itu tadi gambarnya benar-benar hanya sedikit aja perbedaannya guys. Untung aja mata kita ini bisa mengingat guys ya. Udah jam 3 guys. Wah ini kurang ajar guys, guys. Ayo dong. Wah kurang ajar, kurang ajar. Gak kelihatan teman-teman. Gak tahu anomalinya udah keluar apa belum nih. Kan lah aku dipermainin kayak gini. Keluar-keluar aja. Nah, lilin, lilin, lilin hilang teman-teman ya. Lilin yang di atas meja ini hilang teman-teman. Di atas lemari ya. Langsung dong kita report. Sekecil apapun kita bisa lihat guys. Ya kan? Ya kira, wah. Biar paham dia. Biar paham dia. Nice banget. Oke. Lanjut lagi. Gitar aman. Bangku, gambar. Aman. Ini juga aman guys. Sejauh ini. Oh, 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 oh my god. Oh my god. Toilet guys. Apaan tuh? Object movement dong. Oh my god, bisa terbang guys. Ghostnya ngapain mainin itu? Di mana ada kebakaran emangnya? Wah suntuk kali ghostnya kulihat. Besok belikan Lego-Lego lah. Kasih dia main. Dimainkan pula itu pemadam kebakaran tuh. Waduh, kasihan betul, kasihan betul. Kecilnya kurang bahagia ya sepertinya dia teman-teman ya. Nanti kita belikan mobil-mobilan kasih dia ya. Kita cari lagi bro, kita cari lagi bro. Balkoni. Waduh tadi pagar ini seperti ini kah guys? Waduh saya ngeblank loh teman-teman. Apa kita tebak aja deh, balkoni, other. Udah deh, tes. Ini pagarnya sepertinya bukan seperti itu. Gak tahu bener apa salah ya, rasanya seperti itu teman. Karena udah gak kecarian anomali guys. Gak ada teman-teman. Salah kita, perasaan kita aja itu. Wah hajab, oh my god, apaan tuh? Kitchen. Adarkah? Main cilup bah pula kawan ini. Bah. Kurang ajar. Hei. Wah. Cari pasal kawan ini. Adar guys, bener. Tapi kurang ajar dia tuh ya. Ghost itu ya. Ya kira kita anak-anak. Main cilup bah pula. Wah. Bedroom. Habis. Oh my god, ini hitam-hitam makin besar, guys. Wah, aku suntuk kali aku lihat ghost tadi itu di laptop itu, bah. Main cilup bah pula dia. Kan kurang ajar itu namanya. Nanti, wajarin dia yang nyanyi cica-cica di dinding baru terkejut dia. Nah, kan? Sekarang suntuk lagi main pintu dia, door opening. Suntuk kali nampaknya. Main lemari dia, guys. Nice. Ayo, keluar semua. Gini lah, baru seru. Ayo dong. Nice, udah fix. Ah. Kita bakal hitung kamera, guys. Oke, masih aman ya. Kamera kita sejauh ini masih aman, teman-teman.
Oke. Kita bakal cari lagi teman-teman. Kira-kira apa lagi yang berbeda ini, guys? My God, gak kelihatan, guys. Ayo dong. Wah, kurang ajar loh. Udah jam 4, teman-teman. Wah, dipermainkan dong. Gak mau keluar dia, guys. Gak kelihatan, teman-teman. Hah? Kenapa gak kelihatan, guys? Waduh, kacau. Beneran gak kelihatan ini, teman-teman. Gimana ya, teman-teman, ya? Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Tetap panik, tetap panik, tetap panik. Oh my God, tetap panik, guys. Ntar hitung kamera dulu. My God, bedroom, guys. Bener ya, bedroom ya. Hah? Bedroom? Intruder, intruder. Guys, itu ada tangan, teman-teman. Oh my God. Itu bedroom gak sih? Apa di living room? Kelihatan, guys. Nice, 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 nice. Bedroom. Jamban kita terbang, guys. Toilet. Object movement. Ayo dong. My God, terbang, guys. Ayo dong. Lama banget, guys. Nanti hilang pula jambanku. Wah, jangan lama kali lah. Jamban udah satu. Hilang pula, ya kan? Bentar, guys. Belum ada di sini. Nah, ini bangkunya ini nggak seharusnya seperti ini, guys. Ini object movement ya, teman-teman ya. Object movement di kitchen, ya. Ya, seharusnya bangkunya nggak keluar seperti itu tadi, teman-teman. Seingat saya ya. Ini bukan perasaan lagi. Seharusnya 80% benar itu, teman-teman. Ya. Tiba-tiba gagal pula, ya kan? Nice banget, teman-teman ya. Nice banget. Kita ini, waduh, bukan kaleng-kaleng, guys. Udah jam 4 lewat ini. Sampai jam 6 ini, teman-teman, ya. Itu kenapa ada satu titik? Itu apaan, tuh? Living room? Extra object, kah? Extra object, kah? Hah? Extra object? Apa other? Aduh, nggak tahu deh, guys. Makin besar ya, guys, ya? Hah? Iya, guys, makin besar. Bentar. Habis. Makin besar. Living room? Apa salah tadi kita? Ayo dong! Nice! Nice banget, guys. Nice banget. Dari satu bintik, guys. Itu sih susah banget liatnya, guys. Bener-bener. Belum ada perubahan di sini. Di sini harusnya nggak ada karena barusan kita report, teman-teman. Dia pasti lari ke tempat lain, teman-teman.
Dan kita coba lihat di balkoni ini, teman-teman ya. Tapi belum ada kelihatan apa-apa di sana. Di sini juga. Wah, di sini light sih. Living room, light. Light anomaly. Udah pasti, teman-teman. Tadi mejanya nggak seperti itu, teman-teman ya. Oh my God, udah jam 5. Janganlah kayak gitu, bos. Ayolah keluar lagi semua. Janganlah buat aku kayak gini. Waduh, jangan bilang game over kita, teman-teman, karena anomali kita kurang, guys. Kacau kita ini, teman-teman. Alah, keluarlah lagi semua. Nah, gini dong. Balkoni, object movement. Mana tuh? Kotaknya ya, guys, ya. Kotaknya mau terbang, guys. Mau jalan dia. Oke, oke, kita cari lagi, guys. Fokus lagi. Kita harus menang di level ini, teman-teman, ya. Kita pasti bisa, guys. Oke, saya nggak hitung lagi berapa anomali yang udah kita tebak, teman-teman. Karena kita nggak bisa hitung lagi, guys. Kita fokus mencari, mencari, dan mencari. Oke. Aman. Guys, di sini seperti ada yang berbeda nggak sih, guys? Lantainya other, ya. Toilet other. Apa perasaan saya aja? Wah, kacau sih. Oke, okay, it's okay lah ya kalau salah ya. Tapi kalau saya lihat sih sepertinya iya. Oke, okay, cari lagi, cari lagi. Salah lagi. Oh, medkit, guys. Objek yang menghilang, teman-teman. Medkit, medkit. P3K. Apalagi yang lari tadi. Nice, nice, nice. Ada yang bergerak, guys. Waduh, keluar loh. Nice banget. Sedo, sedo. Balkoni. Ayo. Ini reportnya lama banget, guys. Habisin waktu banget sekali report. Bener-bener, bener-bener. Nice, 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 nice. Edong, 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 edong. Apalagi ya, guys, ya? Bah, kenapa nggak ada ghost? Nah, 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 ini. Living room, painting, painting. Cepatan dong, reportnya. Reportnya lambat gitu, gimana coba? Nice, 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 nice. Cari lagi, cari lagi. Kamera kita aman, guys, bedroom. Aman ya, aman ya. Oke. Okay. Waduh, guys. Udah 539, teman-teman. Mana lagi, coba? Gak kelihatan, guys. Bener-bener. Oh my God. Extra object dong. Toilet, 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 toilet. Ini apaan ini, guys? Lingkaran. Oke, oke, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ayo dong. Ghost intruder, keluarlah. Wah. Aku nggak takut loh. Koki. Oh, mak, main lampu dia ya. Back anomaly, balkoni, outside, report. Main lampu ya. Wah, suntuk kali kawan itu, bah. Oke, nice, 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 nice. Jangan bilang salah itu, like. Waduh, pecah kepalaku. Oke. Okay. Nice toh, nice toh. Bedroom. Oke, okay, nice. Kamera masih oke, okay, teman-teman. Masih ada 5, teman-teman. Waduh, 5 menit lagi. Kacau kita, guys. Guys.
Wah, ini intrudernya sama ghostnya. Ah, nggak main. Nggak main dia. Nggak tahu ini menang atau kalah ini, guys. Nice banget, guys. Akhirnya kita menang, teman-teman. Kita selesaikan 23 dari 24 anomali, guys. Ini sih best of best ya, guys, ya. Waduh, ini game creepy banget, guys. Dan teman-teman, semoga teman-teman semua terhibur dengan gameplay ini, guys. Dan thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah mampir, guys. Thank you banget supportnya, guys. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya, guys, ya. Karena itu sangat membantu saya berkembang lagi dan berkembang lagi, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. See you in the next video, guys. Bye-bye.